Kurang dua bulan lagi, Joe Biden akan mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46 menggantikan Trump. Ramai masih berteka-teki bagaimana suasana majlis berkenaan. Adakah Trump akan hadir sebagaimana dilakukan presiden-presiden lain yang menyerahkan kuasa kepada penggantinya? Kita tunggu Januari tahun depan. Sekarang kami ingin fokuskan bagaimana dasar Joe Biden terhadap isu Palestin. Kita semua tahu, polisi Washington selama ini adalah sentiasa pro kepada Israel dan jarang sekali memihak Palestin. Jadi adakah White House di bawah Biden akan mengubah dasar-dasarnya terhadap isu itu? Ataupun sesiapa pun yang dilantik presiden, semuanya sama sahaja. Di bawah Trump, Palestin kekal ditindas, malah lebih teruk lagi. Paling tidak boleh dilupakan pengisytiharan Baitul Maqdis sebagai ibu negara haram Israel pada 2018. Dan jangan dilupa, normalisasi hubungan dengan Israel oleh Emirat Arab Bersatu, Bahrain dan Sudan yang dicanang oleh Trump. Penganalisis antarabangsa Universiti Selangor Unisel Ismail Hashim berpendapat, umum mungkin perlu mengambil kira bagaimana presiden dari Parti Demokrat seperti Barack Obama dan Bill Clinton meletakkan dasar-dasar terhadap negara-negara Islam. Adakah Biden akan turut berkiblatkan cara Obama dan Clinton? Itu kita tengok dasar-dasar yang apa yang Biden buat sekarang, kita kena laka balik tengok kepada calon Demokrat, Presiden Demokrat yang selepas sebelum ini. Sebab kita tengok masa Barack Obama menjadi presiden selama 8 tahun sebab dua penggal. Banyak negara Islam yang berperang dengannya. Macam tengok Sudan, Iraq, Yaman, Syria. Kan? Banyak negara Islam yang berperang. Jadi sejauh manakah ukuran-ukuran yang kita lihat dibuat semasa Barack Obama, di mana timbalan presidennya adalah Joe Biden? Kan? Kita tengok macam ni, sejauh manakah rasa-rasa itu akan diteruskan oleh Amerika? Jelas Ismail, Biden harus melakar satu usaha baharu dalam isu Palestin-Israel. Trump katanya telah membuatkan luka yang dialami dunia Islam bertambah perit. Dia seolah-olah meminggirkan syor penyelesaian dua negara atau two-state solution. Dia juga membiarkan sahaja penjajahan berpanjangan Zionis di wilayah Palestin. Malah dikibarkan terus bendera Israel di Baitul Maqdis, bandar suci umat Islam yang disifatkan amat melampau. Jadi satu dasar rancangan pelan damai Trump yang dilakar oleh menantunya Jared Kushner itu juga telah menafikan two-state solution, penyelesaian dua negara. Jadi Palestin satu pihak, Israel satu pihak. Gagasan-gagasan yang dibuat pelan damai itu menampakkan bahawa tidak ada two-state solution. Mana Israel akan menguasai Palestin. Dan inilah menimbulkan pemimpin Palestin di tebing Gaza, tebing barat dan Gaza banyak menentang. Sebab rasanya pelan damai yang dibuat oleh Trump itu tidak memberi kemenangan kepada Palestin. Walaupun Jared Kushner mengatakan ini membuka dasar ekonomi kepada Palestin, pelaburan masuk. Tapi orang Palestin kata pelaburan mana yang masuk? So ini dia punya realiti pada Trump. So Joe Biden ni bagaimana dia hendak melakarkan satu pelan damai yang dirasakan memberi hak kepada Palestin. Ini rancangan yang harus dilakarkannya. Persoalan seterusnya, adakah normalisasi negara-negara Arab dengan Israel akan berterusan di bawah pentadbiran Biden? Selepas UAE, Bahrain dan Sudan, negara Islam mana lagi bakal tersenarai? Atau mungkin tiga negara terawal itu membuat U-turn disebabkan Trump tidak lagi mentadbir?